Tamrin 10, ini tempatnya namanya Tamrin 10. Mendampingi Ibu Dirjen, Dirjen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertama, hari ini kita peringati setelah ada peristiwa besar di 18 tahun yang lalu di TPA Lewi Gajah. Kita menamakan hari ini adalah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Bagi Jakarta ini penting sekali. Saya memprolog saja, nanti akan disampaikan beberapa teman yang lain. Jakarta hari ini dipenuhi oleh tidak kurang dari 7.500 ton sampah. Artinya sampah di Jakarta itu sangat-sangat banyak sekali. Kalau tidak kita kendalikan dengan baik, maka boleh jadi ini bisa jadi sebuah permasalahan yang serius bagi Jakarta. 7.500 itu sempat turun sedikit ketika pandemi. Tapi saya yakin kalau kita tidak kendalikan setelah Jakarta ramai lagi, 7.500 itu tidak bertahan sampai di situ. Jangan-jangan nanti bisa lebih dari 7.500 ton. 7.500 ton saja sudah sangat sulit. Hari ini Jakarta sudah mulai mengelola sampah menggunakan teknologi-teknologi. Ada RDF, landfill mining, kemudian juga ada ITF yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan kita bangun di DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya menghimbau kepada warga dan masyarakat bisa lebih dewasa dan sadar mengelola sampahnya masing-masing. Mengelola sampahnya masing-masing. Paling kurang setiap orang satu hari itu sekitar antara 5,5 kilo sampai 0,6 kilo kira-kira. Saya berharap nanti bisa mengelola dan lebih sadar terhadap pengelolaan sampah di lingkup masing-masing. Saya kira itu yang saya mukadimahi.